Ada apa, Syukri? Ampun, Pak Ustaz. Baunya nggak tahan. Apa kita akan membiarkan mayat ini tetap di keranda dan tidak akan dikubur? Ayolah, semakin lama kita biarkan, akan semakin bau. Kalian bisa menutup hidung kalian dengan baju yang kalian pakai. Iya, Pak Ustaz. Tadi kan ikatan tali kapannya nggak sempat kita buka semua. Iya, emangnya kenapa? Gue jadi takut, Gus. Kata orang-orang dulu, kalau tali kapannya nggak dibuka semua, mayat-mayat yang udah dikubur jadi pocong. Pantesan. Pantesan apa? Tadi waktu kita ngurukin mayatnya Rosmi, aku melihat kepala Rosmi nyumbal dari kain kafannya. Wajahnya sangat-sangat mengerikan. Ajar ngomong gitu, gue jadi takut. Angin kok kenceng banget ya. Kang Usman, tolong bukakan tali kafanku, Kang. Pocong! Emangnya kenapa? Takut lo? Kan asik. Pada takut. Ntar kalau yang dateng Rosmin, ih, kali lo. Kenapa? Orang udah mati, kagak bakalan bisa kembali lagi. Tolong bukakan tali kafanku dong. Bapak. Mas Parto, tolong bukakan pintu. Aku kedinginan di luar. Allah. Rosmi, maafkan aku, Mas.
Aku telah banyak berdosa padamu. Tolong bukakan tali kafanku. Aku sangat tersiksa. Sudah subuh, Ros. Sholat dulu. Habis itu kamu bisa tidur lagi. Ngantuk. Kamu aja sholat sendiri. Aku sudah, Ros. Tinggal kamu. Sholat itu kewajiban kita. Kalau enggak, kita berdosa. Udah. Kamu tuh enggak perlu khotbah di sini. Mendingan kamu juga beresin rumah, siapin sarapan buat aku, biar aku bangun nanti makanan udah siap. Ngerti? Pergi sana. Cepet, aku mau nerusin tidur lagi nih. Mana? Orang perempuan, kasihan ya, ya Allah. Iya ya, masya Allah. Kemana istrinya ya, ya Allah. Halo sayang. Halo sayang. Kok pagi-pagi udah telepon? Kangen ya? Iya nih, aku kangen banget sama kamu. Kamu kok tahu sih? Ayo dong ketemuan, aku sering ke rumah kamu ya. Tapi sekarang masih jam 7. Mendingan kita ketemu di salon aja jam 9. Ya udah deh. Sarapannya sudah siap. Ya udah, kamu duluan aja. Ntar aku nyusul. Sana. Tin, kamu udah dulu nyucinya. Biar nanti Mas Parto yang urusin. Sekarang kamu buka salon dulu, Gih. Tapi kan ini masih pagi, Teh. Baru jam 7. Heh. Kalau dibilangin enggak usah ngebantah. Disuruh buka, ya buka. Ayo. Iya, Teh. Pagi-pagi begini sudah datang. Masa potong rambut tiap hari? Jangan-jangan
Astagfirullahaladzim. Hai. Hai. Apa kabar? Kamu kering banget dulu ya? Iya. Dulu. Mantap. Kenapa kamu lihat-lihat? Emangnya ada yang aneh? Eh, cepat bikin minum buat Kang Darman. Aku kan udah bilang berapa kali sama kamu, kalau ada tamu itu mesti diladenin dengan baik supaya tamu itu jadi langganan. Ngerti? Udah sana. Tapi teh. Sana. Bodoh. Kak, sejak kapan kamu sudah jadi ibu rumah tangga? Seharusnya pekerjaan seperti ini biasanya istri, toh, bukan kamu. Biarlah, Kang. Pekerjaan rumah tangga itu kan siapa saja yang mengerjakan. Lagi pula, istri saya lagi sibuk di salon. Sibuk? Sibuk apa? Sekali-sekali kamu harus tegas sama istri. Jangan biarkan dia seperti itu. Nanti semakin ngelunjak. Apalagi pagi-pagi begini salon udah buka. Dia yang datang hanya si Darman. Apa kamu gak curiga? Tok, saya berani mengatakan seperti ini karena saya masih saudaramu, Tok. Saya gak mau melihat keluargamu berantakan. Kenapa Parto sampai tunduk dan takut seperti itu sama Rosmo? Ini benar-benar tidak wajar. Tok, baru pulang? Iya. Nanti malam datang ke rumahku ya. Ada pekerjaan rutin, mingguan. Bisa kan, Tok? Masa kamu nggak datang terus? Minggu kemarin kamu gak datang. Masa gak datang lagi? Iya deh. Nanti saya usahakan. Saya tunggu ya. Andai kata aku disuruh sujud kepada manusia lainnya, hendaknya seorang istri bersujud kepada suaminya. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW bersabda, Arizalu kulamuna ala nisa. Setiap laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya ketegasan. Kalau seorang pemimpin lemah dalam menjalankan tugasnya, maka rumah tangganya akan menjadi berantakan. Mati lampu, bukan dibetulin. Udah betulin sana sendiri, tak keburu koslet lagi. Jadi laki gak tanggung jawab amat sih. Bini susah-susah kerja, dia main nongkrong-nongkrongan aja. Aku bukannya nongkrong, Ros. Aku lagi ngaji. Alah, ngaji apaan? Udah sana betulin. Ayo, menunggu apa lagi kamu? Kasihan bener ya nasi Parto, punya istri malah ngebudakin. Mentang-mentang istrinya bisa cari duit kali. Assalamualaikum, Bu. Kenapa kamu lihat-lihat? Cepat bikin minuman sana buat mereka.
nggak bisa tegas sedikit sama istri? Emangnya kenapa? Pakai tanya kenapa lagi? Tuh, di salon Teh Rosmi asik-asikan pacaran sama anak-anak berandalan. Ah, masa iya sih? Masa iya gimana? Orang aku sendiri yang lihat, Kang. Lagian, apa nggak malu sama tetangga punya istri kayak gitu? Sudahlah, jangan ngurusin urusan orang lain. Urus saja urusan kamu sendiri. Aku saja nggak merasa apa-apa. Kok malah kamu yang repot? Itu bukannya istri kamu, Pak Osmi? Ah, nggak mungkin. Istriku kan lagi di salon. Nggak mungkin bagaimana? Aku tuh ngeliat dengan jelas kalau itu tuh istri kamu, Rosmi. Nginep di salon? Kenapa? Kan nggak ada orang. Ah, nggak. Nanti suamimu... Aku kan udah bilang berapa kali sama kamu. Suami aku itu kayak kebo udah dicucuk hidungnya. Pokoknya dia bakal nurut apa aku bilang. Yuk, ayo. Kenapa? Kamu udah pegel ya? Bapak, Pak, itu Bapak. Ya, Bu, ada apa? Sini, sini. Ada apa? Tuh, lihat. Pagi-pagi begitu, motornya si Darman udah ada di situ ya? Ih, mau ngapain dia? Padahal kan salonnya belum buka, Pak. Pak, jangan-jangan dia teh tidur di situ ya? Aku juga sejak dulu sudah curiga. Cuma gimana lagi ya, Bu ya? Orang partonya sendiri susah dibilanginnya. Arisi bapaknya, bapak tekan ketua RT di sini. Ya sudah jadi kewajiban bapak teh untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga kampung kita. Apalagi si Parto tekan saudara kita, bapak. Ya sudah sewajarnya bapak teh mencampuri urusan dia. Si bapak mah cicing wae. Benar juga ya, Bu ya. Tok, mana istrimu? Ada. Masih tidur? Tidur? Kenapa motor si Darman ada di depan salon istrimu? Apa dia tidur di situ? Tok, kami teh lagi bicara sama kamu. Kamu teh ngerti nggak? Iya, Teh. Iya gimana? Iya, nanti kalau dia bangun, saya kasih tahu. Sepertinya ada yang aneh ya sama si Parto ya. Nggak seperti biasanya dia kayak begitu. Aku juga punya pikiran seperti itu. Sepertinya tingkahnya sangat ganjil. Jangan-jangan, Pak, si Rosmi teh ngeguna-gunain si Parto ya untuk melumpuhkannya. Ih, tuh lihat. Disuruh ngepel, nyuci, mau aja. Kemarin juga ngelihat laki-laki saya, si Parto teh diem aja. Coba kalau nggak diguna-guna, nggak mungkin dia kayak begitu, Pak. Utin! Tin! Iya, Teh.
ember yang hitam itu kamu kemanain? Anu teh, tadi Utin pakai buat jemur pakaian. Heh? Berani-beraninya kamu pakai ember hitam itu buat jemur pakaian? Heh, kamu kan tahu ember hitam itu biasanya aku pakai wadah buat pipis. Loh, teteh kok gitu aja marah sih? Lagian pipis kan bisa pakai ember yang lain teh. Kenapa juga pipis harus diwadahin pakai ember? Heh, ngomong apa kamu? Kamu ya, baru numpang aja udah bisa ngelawan. Sekarang cepet ambil itu ember. Aku perlu buat pipis. Cepetan! Ini teh. Teh Rosmi aneh banget. Pipis aja pakai diwadahin ember. Ada apa ya? Selama ini kopi untuk AA selalu diludahin sama Teh Rosmi. Terus apa air gayung yang dari kamar mandi itu air pipis? Soalnya kan tadi Teh Rosmi bilang mau pipis di kamar mandi. Amit-amit, ya ampun. Kang, minum kopi dulu Kang. Aku lagi nggak pengen ngopi. Aduh Akang ini gimana sih? Minum kopi pagi itu bagus buat kesehatan supaya di kantor nanti Akang nggak ngantuk. Ayo minum kopinya. Berani-beraninya ngelarang kakak kamu minum kopi. Anu Kang, minum kopinya. Gitu dong Kang. Jadi suami itu harus nurut apa kata istri. Aku kan sayang sama Akang. Makanya pagi-pagi aku bangun, sengaja siapin kopi buat Akang. Sekarang udah minum kopi, Akang berangkat kerja. Gih! Heh, sini. Sini! Sini! Awas ya, sekali lagi kamu berani ngelarang kakak kamu minum kopi, usir kamu di rumah sini. Ngerti? Bodoh! Kalau begitu, kecurigaanku selama ini memang benar. Dia memang mengguna-gunai Parto supaya jadi orang tolol. Diguna-gunai dengan air kencing. Ya, seperti itulah. Praktek pendukunan seperti itu memang ada. Dan kakakmu sudah kena pengaruhnya. Jadi, seperti kebo bego yang diapa-apain juga diam saja dan nggak berani berontak. Ya udah atuh Pak, kalau gitu mah kita cari penangkalnya. Aduh, kasihan atuh si Parto kalau terus-terusan begitu Pak. Sudahlah, kakakmu juga pasti sembuh. Kita minta bantuan Ustadz Marzuki. Dia pasti mau menolong kita.
apa kamu lihat-lihat? Pergi sana. Ganggu orang aja. Tapi teh. Tapi apa? Kamu mau ngadu sama kakak kamu? Hah? Kamu pikir aku takut kalau kamu ngadu sama kakak kamu? Aduin aja, aduin. Paling-paling juga kamu yang diusir dari sini. Eh, kalau kamu diusir dari sini, kamu jadi apa? Paling-paling kamu juga jadi gembel. Iya, aku tahu kok. A.A. Parto memang gak bakal berani berkutik di depan Teh Rosmi. Itu semua karena Teh Rosmi sudah mengguna-gunai A.A. dengan air kencing. Ngomong apa kamu, hah? Keluar kamu dari rumah sini. Jangan pernah masuk rumah sini lagi, hah? Dasar gak tau diuntung, sudah diurus masih ngelawan. Keluar! Keluar! Iya, saya. Sekarang kita bebas sih, itu udah usir. Parto kemana? Aduh, udah deh, gak usah ngomongin Parto. Ros, bangun Ros. Ada apa sayang? Kayaknya ada yang datang nih. Jangan-jangan suami kamu. Waduh, aku tidurnya kebablasan lagi. Udahlah, kamu gak usah takut. Semuanya beres. Kamu kok jam segini udah pulang sih? Iya, memangnya harus jam berapa pulangnya? Masuk! Aku bikin kopi dulu ya, Kang. Sorry, Kang. Baru pulang, Kang? Iya. Mampus dia. Sampai kapanpun jadi kebo beko. Minum dulu kopinya, Kang. Ntar aja deh. Aku masih capek. Loh, justru karena capek harus minum kopi. Biar Akang gak capek lagi. Ayo diminum. Ayo minum. Saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim. Sudah demikian rusaknya kah mereka, ya Allah? Nasi goreng aja nggak becus. Tetapnya mana? Iya, sebentar ya. Sekarang ambil minum. Bikin nasi goreng aja nggak ada rasa pedesnya. Cabai mana cabai? Irisin. Iya. Nih akibatnya kalau nggak ada pembantu. Emangnya Utin kemana? Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau buka pintu, Ki. Kang Safik, silakan duduk, Kang. Terima kasih. Ada apa ya, Kang? Begini, Tok. Besok malam kan ada pengajian mingguan kita. Jatuh pada giliran di rumah kamu. Kamu enggak keberatan, kan? Jangan. Ngapain pengajian di sini segala? Bikin boros aja. Loh, Ros. Itu kan udah kewajiban warga. Kamu gak bisa nolak. Kewajiban apa? Pengajian kok dipaksa. Kamu ini gimana sih, Ros? Bukannya kamu mendukung kegiatan RT, malah menentang. Bodoh. Pokoknya, kalau aku gak setuju, ya aku gak setuju. Benar-benar aneh kamu tuh, Ros. Kamu ini kan masih saudara saya. Mestinya kamu tuh mendukung. Pokoknya ini peraturan. Perbuatan zolim adalah dosa besar. Kalau kita supaya terhindar dari azab Allah, jangan sekali-sekali kita berbuat teraniaya terhadap orang lain. Janganlah kita berbuat menganiaya orang. Kalau orang itu berdoa, Allah akan mengabulkannya. Karena salah satu doa yang langsung diterima oleh Allah. Ini ngaji pengomongin orang sih. Teraniaya. Kenapa juga mesti ngaji di sini? Kenapa nggak tempat lain? Semoga Allah menyelamatkanmu itu. Sudah terbalik. Paling benjolan biasa. Tapi kenapa sakit ya?
Teh, kenapa teh? Gimana? Udah jelas kamu teh berbaring lemah kayak begini. Emang sakit apa sih toh istrimu? Dadanya teh. Emang kenapa dadanya? Sini teteh lihat dadanya. Jangan malu-malu atuh Ros. Separah ini, kenapa nggak cepet-cepet diobatin atuh toh? Sudah teh, sudah berobat kemana-mana, ke dokter sudah, ke dukun juga sudah. Ini teh kanker kali ya? Eh, laki-laki emang seperti itu ya, lagi manis aja, dicium terus. Eh. Lagian siapa sih yang mau sama perempuan yang udah bau itu? Biarin aja. Itu kan akibat perbuatan dia sendiri. Pulang. Cabut!